Hai guys, kembali di Malacan. Okey. Dekat Astro First, saya rasa sini ramai yang minat dengan filem-filem ataupun drama-drama Abang Rashid Sibir, betul tak? Yes. So dekat Astro First ada sebuah lagi drama filem. Filem terbaru iaitu Tilam Perca yang akan ditayangkan bermula 3 Disember ni. Jom kita persilakan pelakon-pelakon hebat yang menjayakan filem ni. Tepukan untuk Dato' Jalaluddin Hassan dan Mama Nolia Gani. Masya Allah. Mama Nolia, silakan. Tok, apa tu? Alhamdulillah. Siap tu. Macam mana dengan keadaan Cemara Holding tu? Ya, macam biasa. Oh, macam biasa. Aduh, itu rasa macam orang hebat lah. Bila dia datuk ni. Sila dulu, Tok. Sila dulu, Tok. Masya Allah. Bawakan kontrak 4.5 juta. Yes. Biar kita sign depan Tok. Saya datang tadi pakai songkok, Tok. Ya. Sebab, ialah saya berhadapan dengan Tuan Haji Nawil kan. Oh, ya. Nawil, kan? Masya Allah. Rasa macam nak cakap agama pula. Macam tilawah. YB pula Dato' Adi. Macam tilawah pula dia buat tadi kan. Mama, apa khabar? Mama sihat? Alhamdulillah. Makin jumpa, makin lawa, makin lawa Mama. Makin ceria. Ke sebab duduk sebelah Dato' Jalal ni terus berseri naik? Alhamdulillah. Saya lah tu. Saya kan owner beras Jalal. Hey, tagline tu memang menjadi lah. Melekat lah tu kan? Alhamdulillah. Beras Jalal pasti halal. Memang menjadi lah. Okay, berbalik kepada filem. Tilam Perca. Oh, dengar tajuk pun sedih dah. Adakah memang 100% kesedihan sahaja dalam cerita ni? Sebenarnya saya tak tahu apa cerita sebenarnya. Saya buat je. Biasalah Rashid Sibir kan. Datang berlakon, tak ada skrip, tak ada apa kan. Datang, dia direct. Tadi dia bagi skrip. Dia bilang, oh, okey cerita ini. Berlakon dengan siapa? Nolah Gani. Nolah Gani sebagai apa? Mak-mak. Mak? Ya. Ya ke? Ya. Umur tak jauh beza. Alamak. Mana saya muda lagi lah? Tak, saya lebih muda pada Kak Nolah dalam beza umur 3-4 tahun saja. 3-4 tahun? Alah, tak kisahlah. Saya 68, Kak Nolah nak masuk 74 dia. Tapi 74 sihat macam ni, Alhamdulillah. Okey, mungkin Mama boleh kongsikan sedikit. Sebagai seorang ibu kepada Dato' Jalan dalam cerita ni, okey, sikitlah apa intipati dalam cerita ni sebenarnya? Cerita ni memang patut ditonton. Dia terus jual tu, terus jual, terus jual. Tak boleh buang masa. Tak boleh buang masa. Baik. Professional. Okey. Cerita ni mengenai anak yang dah rosak dadah. Allah. Apa ni Datuk? Okey. Bukan Datuk. Bukan Datuk. Anak kan? Cucu. Anak kepada Datuk. Anak kepada Datuk. Bukan. Dia anak buah saya. Tengok tak mengaku. Dia anak buah saya. Tak ada mengaku. Dia anak angkat kepada Nasir Bilalhan. Oh. Nasir Bilalhan yang Datuk adik-beradik. 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 Kami adalah anak pada Kak Nolia. Cerita ni sedih lah. Ya, sedih. Korang gelak boleh jadi cerita ni sedih. Yalah, sedih orang gelak tu pasalnya. Dudu anak beranak tu lain sangat kan. Ya Allah. Anak beranak semua duduk dalam satu WhatsApp group masalahnya. Nasir Bilalhan pula jadi abang saya. Saya lebih tua pada Nasir. So, all this komplikasi ni kan. Tapi bila kami diberikan watak, kami buat sebaik. Itu yang. Tapi itulah yang mencabar tu. Cerita ni maknanya kesabaran nenek ni. Membentuk semula cucu yang dah rosak. Bukan mudah. Sebabnya selalu kita dengar kalau anak sipolan terkena macam terlibat dengan dadah, betul. Mak ayah malu buang anak tu. Tapi yang ini mak ayah
memang tak mahu dibuang anak tu. Allah. Jadi nenek ni yang menjaga. Bentuk balik. Bentuk balik. Bentuk balik. Bentuk balik. Saya sebagai sebagai anak pula ya. Intipati yang saya boleh bagi tahu ya. Seorang ibu boleh menjaga ramai anak-anak. 10 orang anak, 12 orang anak. Tapi seorang anak yang ramai tak boleh menjaga seorang. Allah. Itu mesej yang dia sampaikan. Itu, itu yang kita nak sampaikan. Moral walaupun kami dia berdua anak dia, tapi kami punya punya peranan ini tidak menghormati seorang Allah ibu. Allahu Akbar. Ya. Hanya mementingkan kepentingan diri. Yeah. Nak tahu nak minta duit kat mak. Ya. Masa tu baru telefon. Tanah ni bila nak tukar nama saya bila? 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 Dapat pula bini marang perapu. Aduh. Bini siapa? Siapa? Bini menantunya siapa? Bini. Oh, ini penting ni. Didi Alias. Didi Alias. Dia tak ubah-ubah lagi perkara ni. Dia bukan isi saya. Dia isi kepada Nasir Bilahan. Saya tak ada isi. Tak, masalahnya Abang Nasir tak nasihat ke dia nanti masa masuk tanah kubur nanti apa jadi? Tak boleh, lain cerita. Lain cerita. Itu lain cerita. Tak boleh, tak masalahnya, walaupun dia isi kepada abang saya, dia ada hubungan dengan saya. Abang! Nampak? Nampak pura perandanya perjalanan kami ini. Ya. Jadi nampak tak karma daripada Allah macam mana? Ya, betul. Saksikanlah tilam percik. Dahsyat. Kalau dah sampai ke tahap inilah ceritanya. Kita bagi tahu je apa ending dia. Siapa ending yang siapa yang berlakon sebagai cucu tak nak tanya ke? Siapa yang berlakon sebagai cucu tak nak tanya ke? Siapa cucu? Amirul Effendi. Effendi. Wow. Barisan pelakon pun, Datuk, Mama. Orangnya tak handsome. Orang kata tak handsome lah pada saya. Dia handsome. Bakat dia tu. Lakonan dia first class. Selalu orang nak yang hero dia yang handsome kan. Pertama kali saya berlakon dengan Amirul Effendi. Tapi apa pun. Tapi hauk betul cucu. Hauk betul tu. Kenapa? Dah lesak dadah Amirul Effendi pula memang. Barulah menjadi. Betul jadi tu. Jadi banyak rahsia lah antara cucu dengan nenek ni. Yang kita akan terungkai dalam cerita itu nanti. Kenapa dinamakan tilam perca? Ada rahsia di sebalik itu. Itu dia kan. Apa pun rahsianya, kita kembali selepas ini. Alamak, dah kena balik lah Nabil. Saya hari ini saya rasa ini antara momen-momen yang akan menjadi momen-momen yang paling penting dalam hidup kita lah.